Assalamualaikum semua. Selamat datang ke siri membedah indikator. Kan? Ini bahagian keempat. Kan? So, saya ini Opa ingin menceritakan tentang indikator pertama kita lah, iaitu moving average. So, dia dalam bahasa Melayu kan, kita panggil dia purata bergerak. Kan? Oh, tak pasti lah sebab tak ada lagi term dia yang tepat dalam bahasa Melayu kan. So, moving average. So, pada moving average kan? So, basically moving average ni, kita view dululah apa. Average tu maksud dia purata kan? So, moving average ni dia menunjukkan pergerakan harga purata saham tu lah. Kan? So, kita guna dia untuk memberi signal lah, buy and sell. Kan? Jadi kita akan tengok dia punya interpretasi kan. Sebelum itu kita ke jenis-jenis moving average tu. Kan? So jenis pertama SMA ataupun dia dipanggil sebagai simple moving average. Kan? Dia simple aja sebab macam mana calculation dia. Contoh dia kita ada 3 harga saham kan. So contoh dia saham 50 sen kan. Lepas tu harga dia RM5.51. Tu 0.515 kan. Kita bahagikan dia dengan 3 sebab kita ada 1, 2, 3. So kalau dia ada 20 pun kan, kita bahagi dengan 20 lah. Tu yang dipanggil simple moving average. Kan? Yang jenis kedua ni adalah weighted moving average. Kan? So kalau siapa-siapa yang pernah kira dia punya CGPA kan, waktu universiti tu kan nak check, lepas lah nak dapat 3.0 untuk grad kan. Dia akan pakai moving average ni lah. Kan? Sebab calculation dia agak complicated sikit kan. Dan board ni pun dah tak cukup kan. So, apa? Boleh check dalam internet kan. Cuma masalah dua benda ni. Kan? Nampak tak? Kat situ dia ada thumbs up kan. Kenapa kita thumbs up dekat EMA ni kan? Sebab simple moving average dengan weighted moving average ni, dia ada masalah negara kan. Masalah negara dia yang dipanggil sebagai drop off kan? Drop off effect kan? Cerita senang ni kan, contoh dia kita ada sekarang ni kita ada 3 moving average kan. So apabila data baru keluar, contohnya hari ni harga ni adalah harga semalam hari Rabu. So hari ni hari Khamis kan. So kita ambil data lagi satu kan. Dan kita terpaksa remove data hari Isnin tu kan. Rabu Selasa. Okay. So kita terpaksa remove yang data sebelum tu lah. Yang ni kita buang kan. Masalah dia bila saham tu jump kau-kau ataupun drop kau-kau kan, reading moving average akan menjadi tak tepat lah kan. So sebab tu kita pakai exponential moving average. Sebab apa? Sebab satunya exponential moving average ni dia ambil semua data yang ada eh. Dia mean daripada first day listing IPO tu sampailah ke masa sekarang kan. Lepas tu dia buat kiraan tentang tentang nilai moving average tu lah. Okay. So kita pergi ke interpretasi. Kan? So kita assume harga sekarang kan, ni contoh hari ni adalah harga saham OPA kan. OPA pun ada kan. Sekarang harga dia 50 sen kan. Kita letak 50 sen di sini X kan. Harga moving average adalah moving average 10 hari kan. So that mean harga purata harian untuk 10 hari lepas adalah 45 sen kan. And then harga MA20 kan, iaitu 40 sen. That mean 20 harga purata 20 hari lepas adalah 40 sen kan. So macam mana kita nak interpretasi dia? Okay, kita compare lah harga sekarang 50 sen, harga purata 10 hari lepas 45 sen dan 20 hari lepas 40 sen. So that mean harga dia tinggi daripada harga purata 10 dan 20 hari lepas kan. So maksud dia benda ni uptrend lah. Itu sebab orang guna moving average. Sebab kadang-kadang cara paling senang sekali untuk detect trend adalah menggunakan moving average kan. So apabila harga dia tinggi daripada 10 dan 20 hari lepas,
Of course lah, kita harga saham tu kita assume sedang berada dalam trend menaik, kan? So, seterusnya kita nak tengok ke dia punya signal lah. Kan? So, dia ada dua lah. Satu, kita apabila kita menggunakan satu moving average saja, ataupun kita bila kita menggunakan dua moving average. Kan? So, untuk satu moving average saja kan, price signal dia adalah, buy signal dia adalah apabila price berada di atas moving average lah. X ni sebagai parameter dia, so boleh letak berapa? 200, 150. Ini kira yang famous lah kan. Kau suka hati, dah letak apa suka hati. And so, kat graf chart atas ni kan, line hitam menunjukkan harga, line merah moving average 10 dan line ungu moving average 20 kan. So, sekarang kita guna satu line dahululah. Line merah dengan line hitam. So, apabila harga dia kan di sini telah turun daripada harga 10 kan. So, ini menunjukkan wujudnya sell signal lah kan. Sini pun sama, apabila kat sini keluar pula buy signal eh. Bila price dia berada ya, start nak naik kat atas, dia crossover kan, price crossover one moving average lah. Tapi kalau kita guna dua moving average kan, kita compare, kita tengok pula crossover di antara dua jenis moving average tu lah kan. So contohlah crossover MA 10 dengan 20. So kat sini pula dia punya sell signal kan, dan buy signal dia pula adalah dekat sini. So soalan dia sekarang, kenapa pakai sampai dua kan? Dia bukan dua je tau, dia ada macam-macam, dia ada sampai tiga ada, and then satu lagi nama dia kan, GMMA je kan, Gapi Moving Average, di mana dia pakai MA 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sahaja kan. So dia boleh pakai banyak kan. Sebab apa? Basically kalau macam ni kan, dia nak tunggu confirmation. So bila ada dua ni, so dia ada extra confirmation sikit. Itu aja sebenarnya kan. So itu basically berkenaan dengan moving average kan. So kita recap semula. Dan kita tengok apa definisi dia, apa itu kan moving average, lepas tu jenis-jenis moving average kan. Kita ada simple, kita ada weighted dengan exponential. And exponential adalah selalu yang dipakai oleh rakyat jelata kan. Lepas tu kita tengok interpretasi dia kan. So, contoh dia macam macam mana kita nak interpret kan moving average tu relative to price kan. And then kita tengok dia punya signal kan. Kita tengok kalau kita guna satu moving average je, macam mana signal dia. Kalau kita guna dua moving average pula, macam mana signal dia. Kan? So, itu saja berkenaan dengan moving average. Kalau tuan-puan berminat nak tahu lebih lanjut kan, jangan lupa like dan subscribe pada channel. Kan? And jangan lupa klik pada butang loceng tu kan, untuk dapat notifikasi. Sebab once kita orang release dia video baru, tuan-puan terus akan dapat notifikasi daripada YouTube. Dan kalau tuan-puan mahu apa e-book baru e-book percuma berkenaan pelaburan saham, boleh ke website www.faizalyusof.my. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi di sesi lain.